Mantap. Kandelnya banyak. Yang di dalam di sini dia ada sekitar 8 ekor indukan. Indukan di sana, wih besar. Kalau yang di luar itu sebulan lagi kita panen ya. Insya Allah kita panen bulan depan. Sekitar tanggal 28 dan 29 kita panen ya. Sama dengan yang di sana ya, sebelah di sana juga itu bulan akhir bulan kita sudah panen ya. Ada juga di sini, cuman yang di sini ada indukan sekitar 8 ya, 8 ekor itu indukan, hampir satu ekornya itu hampir 1 kilo ya. Dan kita belum ada tempat untuk pemijahan, jadi kita buat seperti ini dulu. Mungkin bulan depan kita buatkan tempat khusus untuk pemijahan ikan lele ya, sehingga kita tidak beli lagi bibit nantinya. Kenapa kasih makan Miki ini ya? Kalau yang ini sekitar umur 2 bulan ya. Ini umur 2 bulan. Haus ikan itu. Keseruan memberi makan. Kasih turun. Insyaallah akhir bulan kita panen insyaallah ya. Jadi kayaknya sudah kenyang karena sudah diberi makan tadi ya, sudah kenyang karena sudah diberi makan sebelumnya. Kalau yang di sini ini ikan gabus, khusus untuk ikan gabus. Ini sekitar ada untuk anakan ya. Ini sudah ada anaknya, bibit ikan gabus. Itu sekitar kalau tidak salah ya, sekitaran 2.000-3.000. Sekitaran 3.000-an dah. Ini masih kecil. Kecil bibit ya. Di sini juga ada indukan 2 pasang. Indukan ikan gabus. Jadi kita berikan perantara seperti ini supaya tidak meloncat ya ikan gabusnya. Oke, terima kasih sudah menonton. Ya, nanti kita lihat keseruannya lagi di akhir bulan depan saat kita panen. Mantap.